Hai semua, kali ni saya nak buat jeruk asam boy mangga muda. Okey, jom kita start. Okey, first kali perlulah sediakan buah mangga. Mangga ni tak kisah apa pun jenis buah mangga, yang penting mangga muda. Kemudian perlulah dikupaskan kulit terlebih dahulu. Seterusnya, bolehlah dipotongkan mangga ikut pada citarasa masing-masing nak potong macam mana pun. Okey, ini hasilnya yang sudah siap dipotong. Kemudian bolehlah dimasukkan air. Masukkan pula setengah sudu kapur makan. Tujuannya supaya menghilangkan getah yang ada pada mangga. Dan biarkan seketika lebih kurang dalam 10 ke 15 minit untuk mengekalkan kerangupan mangga tadi. Sementara tu bolehlah dipotongkan cili padi hijau dan merah. Potong kecil-kecil seperti ini ya. Seterusnya, mangga yang sudah direndam tadi bolehlah dibasuh dan dituskan, kemudian susunkan mangga tadi ke dalam bekas. Bila sudah siap disusun, masukkan satu sudu cili padi. Ini ikut pada citarasa masing-masing. Kalau nak pedas, boleh tambahkan. Masukkan 4 biji asam boy. Masukkan pula setengah sudu garam. Masukkan satu sudu gula. Kemudian masukkan 2 sudu serbuk asam boy. Tutupkan bekas, kemudian bolehlah digoncangkan. Okey, akhirnya jeruk mangga asam boy dah pun siap. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video yang seterusnya.